الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونحن به ورشيد علينا آمين. Watakarrarat, dan tetap al ujratu, upah itu, alati yang sumiat dinamai iya upah fil akdi dalam akad, alaihi atasnya alal muqtari, atas orang yang nyewa, bimudhi mudatin, dengan berlalu masa. Jadi tetap upah itu yang disebut sumiat dinawi, maksudnya disebut di waktu akad atas orang yang menyewa, dengan berlalu masa. Fil ijaratil muqaddarati, pada upah yang ditetapkan. Biwaktin, dengan waktu. Amudi muddati imkanil istifai fil muqaddarati bil amali, atau berlalu masa yang mungkin. Istifa menggunakan, kita artikan menggunakan, memenuhi, maksudnya menggunakan. Fil muqaddarati, pada masa yang ditentukan. Bil amali, dengan berbuatnya. Wa in lam yastawfi, sekalipun dia tidak menggunakan, al-musta'jir, oleh orang yang nyawa itu, al-manfa'ata, akan manfaatnya. Jadi tetap itu upahnya, yang upah yang mana sudah disebut di waktu akad, dengan berlalunya masa. Dia nyawa, berlalu masa, ya harus dibayar ya. Pada upah yang ditentukan itu, dengan waktu atau berlalu masa. Sekalipun wa in lam yastawfil musta'jiru manfa'ata, sekalipun orangnya nyawa itu belum menggunakan manfaat itu. Dia sewa rumah, ya sewa rumah umpama tanggal 1, transaksi di situ berapa sekian 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 sekian. 2 minggu itu belum dipakai juga rumahnya. Nah, itu tetap berjalan dari tanggal 1 sampai 2 minggu berjalan, walaupun dia belum pakai. Okay. Salah ente, ngapa ente belum pakai? Saya sibuk, ya urusan ente. Kenapa ente nggak pakai? Kenapa? Li'annal manafi'a talifat ta'ta yadihi wa inturika li nahwi maradin aw khawfi tariqin. Li'annal manafi'a, karena bahwa segala kemanfaatan talifat itu telah luput ia, tahta yadihi, di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya. Wa in turika, sekalipun ditinggalkan dia, linahwi maradin, karena sumpah, bagi seumpama sakit. Ditinggalkan dia, nggak dipakai itu rumahnya umpama karena sakit. Au khaufi tariqin, atau takut, khawatir ya di perjalanan, dalam perjalanan. Jadi sehingga rumahnya umpama disewa rumah enggak dipakai. Iz laisa 'alal muqri illa tamkinu minal istifai,
karena tidak ada atas orang yang memberikan pinjaman illa kecuali tamkinu minal istifa'i, memberikan kuasa daripada menggunakannya. Ya kalau yang punya rumah ya dia memberikan kuasa, ya silakan pakai kapan, yang penting kan sudah telah terjadi transaksinya. Tapi belum dipakai-pakai juga, itu urusan orang yang nyewa, urusan muktari. Penting mukrinya sudah memberikan keluasan kuasa untuk menggunakannya. Wa laisa lahu bisababi dzalika fasqun wala raddun ila taysiril amali, dan tidak boleh baginya, bagi muktari, bagi orang yang minjem, bagi orang yang nyewa, bisababi dzalika, dengan sebab demikian itu, apa sakit, itu urusan dia kan, sakit. Ya, urusan dia itu sakit. Enggak boleh fasqun, boleh mempasang. Udah seminggu, Pak, saya sakit, Pak. Saya enggak ada nyewa, nyari-nyari nyewa lah, Pak. Padahal tadi udah ngomong satu bulan, ya udah janji. Berjalan itu satu bulan. Udah, soalnya kenapa? Udah terjadi transaksi, duitnya udah diserahin. Itu enggak boleh minta dipulangin, enggak boleh. Enggak boleh minta dipulangin. Enggak boleh pasah, sudah terjadi. Ini yang bos-bos punya kontrakan ya. Bos-bos punya kontrakan begitu. Saya sakit, Pak, saya enggak bisa. Itu urusan ente itu, Pak. Sakit ngapa ente mau masih nyewa juga. Wala raddun, dan juga enggak boleh mengembalikan ila taisril amali, hingga kepada mudah menggunakan. Wa tanfasikhul ijaratu bitalafi mustawfan minhu muayyanin bilakna. Kalau ini bisa rusak dan terpasah ijarah itu, ya, sewa dengan sebab rusak, mustawfan minhu, mustawfan bisa ya barang yang disewa, dibuat sewaan, barang yang di buat sewaannya, atau orang, orang sewaan, ya. Orang yang disewa, ajirnya umpama rusak, muayyanin yang ditentukan, fil akdi, pada akad. Rumahnya rusak ya, enggak bisa diterusin, rumahnya rusak, umpama rumahnya runtuh, sewa, nah, itu bisa itu pulangin tuh duitnya, rumahnya runtuh. Sewa kuda, kudanya mati, ya itu pulangnya. Enggak bisa, yang tadi enggak berlaku yang tadi itu. Kamauti nahwi dahbatin, ini diumpamakan. Seperti mati seumpama binatang kendaraannya. Wa ajrin mu'ayyanin, ajrin pegawai yang ditentukan. Jadi diupain umpama tukang sindang, mati tukang sindangnya. Suruh gali sumur ke daleman, mati ngap-ngapan di bawah. Umpama wan hidami darin, dan robohnya rumah, rumahnya runtuh. Ini pernah terjadi di sini, daerah situ. Rumahnya mungkin udah lama atau apa, runtuh semuanya. Ada yang mati. Aneh tapi itu semua kuasa Allah. Bayi yang masih kecil, bayi masih kecil ya, enggak mati bayinya. Jadi yang mati orang dewasa. Allah. Rumahnya runtuh. Nah, kalau itu udah gugur. Walau bi fi'lin musta'jir, sekalipun dengan sebab perbuatan orang yang nyewa, sekalipun. Sekalipun dengan perbuatan orang yang nyewa, sekalipun. Fi zamani mustaqbilin,
pada zaman yang akan datang. Wallahu a'lam.